Kapolres Tanggamus pimpin pemasangan banner nomor HP pejabat utama Polda. Polres Tanggamus memasang spanduk banner berisi nomor telepon pejabat utama Polda Lampung dan para kepala polisi resor atau Kapolres jajaran Polda Lampung yang bisa diterima informasi laporan. Pemasangan banner dipimpin langsung Kapolres Tanggamus, AKBP Satya Widi Widaryadi SIK. Dilakukan bertahap di tempat umum, Senin, 13 Desember 2021. Untuk awalan di Jalan Lintas Barat Ruas Pertimbangan Komplek Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Ruas Pekon Batu Keramat, Kota Agung Timur, dan Taman MK Prayitno atau Res Area Gisting. Selanjutnya, di Taman Kota Agung dan seluruh tempat di Tanggamus, serta di seluruh Balai Pekon, sehingga bisa diketahui masyarakat secara luas. Menurut Kapolres AKBP Satya Widi Widaryadi, pemasangan banner tersebut sebagai atensi dari Polda Lampung yang dijalankan oleh seluruh Polres di Tanggamus. Baik, ini merupakan dari atensi dari Bapak Kapolda Lampung bahwasanya kita harus transparansi terhadap pelayanan yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus, sehingga pada hari ini kita melakukan pemasangan nomor telepon pejabat utama Polda maupun para Kapolres. Jadi di sini bisa masyarakat untuk melaporkan secara langsung ataupun mengadukan setiap permasalahan yang ada di lapangan langsung kepada Kapolres. Demikian. Di mana aja Pak ini permasalahan, Pak? Ini sementara kita pasang di 3 titik, namun tetap kita akan melakukan pemasangan hingga seluruh wilayah di Kabupaten Tanggamus. Ini sudah rencanakan akan dipasang. Yang pertama ini di depan Komplek Pemda, kemudian di Res Area Gisting, dan di Pos Polisi Batu Keramat. Untuk selanjutnya di Taman Kota Agung, kemudian di Balai-Balai Pekon juga akan kita sebar. Selain media banner-banner ini, ada media lain penyebarannya, Pak? Ya, jadi kita akan menggunakan media sosial. Nanti kita viralkan juga melalui akun-akun media sosial kita yang kita miliki. Dan kita juga akan membuat selebaran-selebaran yang akan nanti ditempelkan baik itu di kantor-kantor polsek maupun di balai-balai pekon, kantor-kantor kecamatan, supaya masyarakat mudah dan bisa mendapatkan informasi langsung kepada Kapolres Tanggamus. Nah, itu syarat sendiri seperti apa? Pelapor ini harus seperti apa, Pak? Ya, tentunya untuk syarat bila ingin melaporkan ataupun melakukan pengaduan, tentunya harus didasari dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang akurat, termasuk juga melampirkan identitas kita seperti KTP maupun nomor induk kependudukan kita. Kapolres menambahkan, media penyebaran selain melalui spanduk berbahan banner, selanjutnya akan disebarkan di sosial media milik kepolisian dan selebaran yang ditempel di berbagai tempat. Masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut dengan syarat memberitahukan atau melampirkan fakta dan bukti yang akurat, lalu menyebutkan identitas KTP. Dari Tanggamus, Lampung, Anton Haluan Indonesia Televisi melaporkan.